Kali ini saya ngojek sampai Beringin, sampai pelosok lur. Naik bukit, turun bukit. Gila. Sumpah, jalanannya bikin frustasi. Enak sih enak, cuma gila jauh banget. Gak nyangka ada tempat seperti ini di sini. Baru kali ini ngojek sampai tempat kayak gini, sumpah. Dulu ya sering ya beberapa kali ngojek sampai pelosok, tapi ini yang salah satu yang paling unik lah. Gila-gilaan ini tempatnya. Tapi kalau untuk jalan-jalan asik-asik aja sih. Tapi kalau untuk kerja kayak ngojek itu rasanya lain, kayak aduh kayak tersiksa gimana sih. Ibaratnya kayak dapat bayaran segini, kalau boleh milih ya ke arah yang nggak pelosok sih. Tapi beda kalau kita itu apa namanya, kita niatnya jalan-jalan touring gitu, walaupun pelosok kayak gini seneng-seneng aja perasaannya kan, santai, beda rasanya itu, beda. Ini jalannya sampai hancur kayak gini ini. Enggak bisa ini di video ini. Stop dulu. Ngeri, nggak nyangka ya di sini ada pemukiman warga juga, kampung-kampung sini di tengah hutan pegunungan, di tengah tegal. Wow, sumpah ini perjalanan yang sangat keren sebetulnya. Campur aduk lah antara keren, antara gimana ya ngomongnya ya, antara seperti keblasuk lah kalau orang Jawa ngomongnya. Tapi ya campur seneng, campur agak ada sedihnya sedikit. Konyol lah sebetulnya, campur aduk lah, tapi kita nikmati aja lah. Kebetulan ada temen YouTuber yang orang sini juga, ini saya mau mampir aja ini habis ini ya. Ini kesempatan, ini orderan Gojek yang mengantarkan saya untuk bertemu YouTuber asal Beringin, Kabupaten Semarang. Ayo. Ramai juga di sini ya, banyak rumah bagus juga ya. Wow. Gila ini jalannya, itu lihat dari kejauhan itu pemandangannya. Wow. Ini apa ini tempatnya, gunung bro.